Hai semua, come back to my channel. Balik lagi dengan saya, Sahananta. Sebelumnya, jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Nah, di videoku kali ini aku tuh mau membahas tentang bagaimana caranya membuat harga grosir di Shopee. Sebelumnya, kalian bisa buka aplikasi Shopee, lalu kalian klik saya. Itu kalian bisa klik toko saya di pojok atas sebelah kiri, kalian klik, lalu habis itu kalian klik salah satu produk mana yang mau bikin harga grosir. Nah, ini contohnya aku mau kasih harga grosir di Nyaja Double Glow Serum. Nah, lalu kita klik ini pojok atas nomor 2, yaitu tanda yang ada kayak pensilnya, kita klik. Habis itu kalian scroll ke bawah. Nah, di sini ada tulisannya grosir. Nih, ada tulisannya grosir. Setelah itu kalian tulis minimal pesanan. Misalnya ini 2, lalu maksimal pesanan 5 dengan harga satuannya berapa? Tadi kan harga normalnya 140.000, sekarang aku mau ngasih harga 130.000 kalau dia minimal beli 2. Lalu langsung tambah produk lagi, yaitu ini langsung otomatis 6 ya sampai 10. Kita kasih harga 125.000. Bisa tambah harga grosir lagi. Otomatis ini 11 ditulis, lalu kita sampai berapa ya, 20 misalnya, dengan harga 120.000. Lalu kita tambah harga grosir lagi, langsung otomatis 21. Di situ kita tambah sampai berapa ya, 1.000 misalnya, jadi 115.000, dan begitu seterusnya. Ini nggak harus banyak sih, kalian cuma bisa satu jenis, dua jenis, itu aja juga boleh. Ini cuma sebagai contoh aja. Lalu habis itu jangan lupa klik simpan. Setelah klik simpan, kalian klik update. Itu ada tulisannya update di bawah sendiri. Setelah klik update, kita keluar dulu. Kembali, maksudnya kita kembali. Lalu kita ini ada lihat toko saya. Di toko saya ini kita klik linknya. Kita lihat produk tadi yang sudah kita ubah jadi harga grosir. Kita cari dulu. Nah, ini tadi. Ini sudah ada tulisannya grosir ini. Double Glow Serum, kita buka. Habis itu nih, sudah tertera harga grosir beli 2 sampai 5 produk 130.000, kita buka nih. Nah, gitu. Kita aja oke, sudah. Kalau gitu udah jadi, itu caranya bikin harga grosir di Shopee. Terima kasih.